Pemirsa, akibat badai dan gelombang tinggi, sejumlah rumah di perkampungan nelayan di Tuban, Jawa Timur rusak berat. Gelombang tinggi juga menerjang pantai utara Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengakibatkan nelayan tak melaut. Ombak besar setinggi 7 meter menerjang pesisir Tuban, Jawa Timur dan mengakibatkan 5 rumah warga rusak. Bahkan 2 rumah warga ambruk. Selain rumah warga, sejumlah titik tembok menahan ombak juga ambruk rata dengan tanah akibat tidak adanya pemecah ombak. Tinggi sekali sampai atas rumah. Jadi setelah jam 10:30 roboh. Pakar-pakarannya roboh semua. Jadi yang paripara barat rumah saya sama pakar saya ini. Terjangan badai dan gelombang tinggi juga membuat nelayan di pesisir Kabupaten Batang, Jawa Tengah tak berani melaut. Sudah sepekan ratusan perahu nelayan hanya tertambat di bibir pantai. Lantaran tidak ada penghasilan demi bertahan hidup, para nelayan terpaksa menggadaikan barang berharga. Tim kontributor iNews melaporkan.